Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keluarga besar aneka mesin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hukukul aqaribi wal rahimi, hak kerabat dan orang yang punya hubungan darah dengan kita. Ya, perlu diketahui sebelumnya bahasanya kerabat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kerabat dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kerabat itu identik dengan keluarga yang di luar keluarga inti, bukan anak, ya, atau ya agak jauh lah. Sedangkan kerabat dalam bahasa Arab, yang ini nanti jadi bahasa kita, yang dimaksudkan dengan kerabat adalah semua orang yang punya hubungan darah, sehingga anak itu termasuk kerabat, cucu itu termasuk kerabat, orang tua itu kerabat, dan seterusnya. Jelas punya hubungan, semua yang punya hubungan darah dan kelahiran itu disebut dengan sebutan kerabat. Dalam hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah, senyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Ya, rahim itu bergelantungan di arsy. Jadi hubungan kekerabatan yang kita nilai adalah sesuatu yang abstrak seperti kebersihan, keamanan, kekerabatan kita nilai abstrak, kematian juga kita nilai sebagai satu hal yang abstrak. Itu kalau kekerabatan di dalam hadis itu sesuatu yang konkret. Sebagaimana kematian di hadis itu juga sesuatu yang konkret. Ya syai'un wujudi, bukan syai'un adami. Sehingga di hadis disebutkan nanti pada hari kiamat Allah akan menyembelih kematian. Kemudian kekerabatan yang maknanya adalah hubungan darah, hubungan kelahiran, itu bergantung di ars. Ini bergelantung di ars, berarti dia sesuatu yang bukan abstrak, sehingga dia punya sifat menggantung, bergantung. Kemudian takul kekerabatan mengatakan, bisa ngomong. Maka hal ini adalah bagian dari hal yang gaib, hal yang gaib dan berita yang Nabi sampaikan yang wajib kita imani. Nabi menyampaikan dalam hadis ini kalau kekerabatan itu bisa ngomong, kekerabatan itu bisa bergelantungan. Ini adalah sifat sesuatu yang konkret. Maka kewajiban seorang muslim mengimani semua yang dan meyakini dan membenarkan semua informasi yang Nabi sampaikan. Meskipun menurut kita itu satu hal yang aneh, ini satu hal yang tidak wajar dalam akal, pikiran dan perasaan kita. Maka kekerabatan mengatakan dan berkata, man wasolani wasolahullahu, siapa yang menyambung aku maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang Allah sambung maka Allah akan berikan padanya ampunannya, kasih sayangnya dan keberkahannya. Man qata'ani qata'ahullahu, dan siapa yang memutusku maka Allah akan memutusnya, dan siapa yang Allah putus maka Allah putus dari mendapatkan ampunan, kasih sayang, keberkahan dan seterusnya. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat
Fadilah menjalin hubungan kekerabatan, membangun hubungan baik dengan paman, bibi, ya, dengan ya, kakak, dengan adik, dengan ya, keponakan dan seterusnya. Ya, bahasanya di keutamanya adalah Allah akan menyambungnya. Dan di hadis ini dijelaskan tentang bahaya bahaya besar yang mengancam orang yang memutus hubungan dengan kerabatnya, tidak kenal sama kakaknya, tidak mau tahu sama keponakannya, masa bodoh dengan paman dan bibinya, tidak peduli dengan kerabatnya. Ini terancam orang yang ini memutus hubungan kekerabatan, diancam dengan Allah memutus dirinya. Dan siapa yang Allah putus, maka Allah akan putus dari kasih sayangnya, Allah akan putus dari ampunannya, Allah akan putus dari keberkahan. Dan betapa sengsaranya orang tersebut. Maka hadis ini menunjukkan pentingnya menjalin hubungan baik dengan kerabat. Dan ini satu perkara yang di masyarakat kita atau banyak di masyarakat kita diremehkan. Ya, tidak diperhatikan. Kita jumpai banyak orang kakak beradik tengkar, kakak beradik tidak mau bertegur sapa sekian tahun. Nih kita lihat ada kita bisa jumpai boleh jadi seorang keponakan benci sama pamannya. Kemudian benci sekali dengan bibinya dan seterusnya. Ada seorang paman tidak tahu, tidak peduli dengan keponakannya, anak adiknya atau anak kakaknya. Ini tuh dianggap sebagai satu hal yang wajar karena pola kehidupan yang cenderung individualis dan tidak ada perhatian dengan masalah kerabat. Padahal ini satu hal yang memperhatikan kerabat dan punya hubungan baik dengan kerabat, satu hal yang sangat penting. Namun sebagian orang, banyak orang meremehkan karena cenderung paham materialis, cenderung pelit, cenderung kemudian mengedepankan ego. Karena siapa yang mau menjalin hubungan baik dengan kerabatnya, tentu di antara hal yang harus dia siapkan ya mengalah, mudah memaafkan, lapang dada, bahkan kemudian mau korban waktu, korban harta ya, untuk supaya baik dengan orang-orang yang punya hubungan kekeluargaan dengannya. Kalau ini tidak mau hal-hal ini, tidak mau korban harta, korban waktu demi kerabatnya, tidak mau ngalah, tidak mau sabar, tidak mau lapang dada, yang terjadi adalah keributan, pertengkaran, permusuhan, saling mendiamkan dan seterusnya. Yang ini hukumnya dosa besar dalam ajaran Islam. Di hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Bukhari tanpa Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung itu bukanlah orang yang sekedar membalas. Walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Akan tetapi penyambung hubungan kekerabatan yang hakiki adalah orang yang ketika hubungan kekerabatannya itu diputus, dia berusaha untuk menyambungnya. Maka berdasarkan hadis ini ditambah hadis yang lain, maka manusia dalam masalah sikap terhadap kerabat itu ada 3 level. Manusia dalam sikapnya terhadap kerabatnya itu ada 3 kelas. Kelas yang paling tinggi disebut dengan orang yang menyambung.
Yang Nabi sampaikan definisinya adalah orang yang ketika kekerabatannya itu diputus, ya kekerabatannya diputus, dia tetap berusaha untuk menyambungnya. Modalnya apa? Sabar, lapang dada, membelakangkan ego dan seterusnya. Ciri manusia ini, orang yang berada di level yang paling tinggi ini, dia adalah orang yang yatafaddal, orang yang berbuat baik kepada kerabatnya, wala yatafaddal alaihi, meskipun kerabatnya tidak pernah membalas dan merespon. Kegambaran itu ciri orang yang berada di level yang pertama. Dia berbuat baik kepada kerabatnya, pada kakaknya, pada adiknya, pada keponakannya. Dan kakak dan adik di sini bisa saja sekandung, bisa saja seayah, bisa saja seayah, bisa saja seibu. Dan betapa banyak kita jumpai gara-gara tidak sekandung, itu kemudian cenderungnya putus. Karena itu lain ibu, maka kemudian ke grup saya cuma baik sama yang seibu dengan saya itu dan lain ibu dengan saya tidak mau tegur sapa, tidak mau berbagi bahagia dan dengan mereka itu orang lain gitu. Yang ini boleh jadi ada di ketika terjadi di keluarga ini sang ayah dan nikah dua kali karena poligami atau yang lainnya. Itu seringkali silaturahmi itu banyak kasus putus. Ini misalnya seorang laki-laki nikah dua kali, dulu boleh jadi cerai. Maka cerai kemudian nikah lagi. Akhirnya misalnya ibu yang pertama ya, ini kemudian memprovokasi anak-anaknya untuk tidak baik dengan, bahkan tidak baik dengan anak dari ibu yang kedua. Artinya ibunya ini ngajari anak-anaknya untuk memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi, jengkel dia dengan mantan suaminya, itu dia wariskan. Dendam dia dengan mantan suaminya, dia wariskan kepada anak-anaknya. Dia provokasi, dia kondisikan anaknya untuk memusuhi saudaranya. Itu saudara seayah ini. Ini saudara seayah. Padahal boleh jadi rumahnya berdekatan, satu kampung. Ini tidak ada hubungan. Ini tidak ada hubungan di antara mereka. Paling-paling ada hubungannya pas lebaran, itu pun terlalu dingin dan formalitas. Ini tidak ada kedekatan, keakraban, tidak ada cair yang semestinya itu ada pada yang namanya saudara. Atau sebaliknya mungkin kerabat satu ibu beda ayah, ketika ibunya nikah lagi, cerai kemudian nikah lagi, nanti ada saudara seibu namun beda ayah. Mungkin boleh jadi laki-lakinya ini ya tidak legowo dengan apa yang terjadi, dia memprovokasi anaknya untuk tidak baik dengan ibunya dan saudara seibu dengan anak-anaknya. Maka terjadilah putus silaturahmi. Maka sebagian kasus putus silaturahmi ini pelakunya adalah mantan istri. Pelakunya mantan suami. Bahkan
putus silaturahmi yang paling jelek itu durhaka sama orang tua. Karena termasuk kerabat adalah orang tua. Itu kerabat yang paling kerabat, hubungan darah yang paling dekat. Ya, dan kita jumpai sebagian ibu memprovokasi anaknya untuk durhaka sama ayahnya. Untuk durhaka sama ayahnya. Ini ada dendam masa silam yang yang diwariskan. Dia bercerai misalnya, kemudian anak ikut ibunya. Kemudian ibunya ini memprovokasi anaknya. Itu ayahmu itu jahat gini. Sehingga anak ini tidak punya bakti sama ayahnya. Kenapa? Didikan ibu yang jahat. Didikan ibu yang jahat. Bahkan sebagiannya sampai nekat. Ya. Ini anak yang dibawa oleh ibu ini anak perempuan. Dia tidak mau wali nikah. Anak perempuannya itu ayahnya, betul-betul ayahnya. Sebagiannya sampai nekat. Ya, sebagiannya sampai nekat, ayahnya, ayah anak kandung ini dibuat mati. Dibuat mati. Padahal hidup itu. Supaya nanti bisa ke KUA. Nah, ini walinya tidak ayahnya, namun walinya petugas KUA. Dia ngomong sama ibunya, ngomong sama pihak KUA, ini ayahnya sudah mati. Nah, ayahnya sudah mati. Jadi ayahnya dalam tanda kutip dimatikan. Karena dendam ya berkelanjutan. Dan karena semangat yang demikian menggebu-gebu supaya anaknya ini tidak punya hubungan dengan ayah kandungnya dan jadi anak durhaka kepada ayah kandungnya sendiri. Ini tidak sedikit ini terjadi. Dan ini adalah silaturahmi, putus silaturahmi yang paling jelek, yaitu durhaka dengan orang tua. Ya, sebagiannya juga sebaliknya. Ya, terjadi perceraian, kemudian namun tidak move on dengan masalah yang terjadi. Maka ini ikut ayahnya misalnya, ikut ayahnya, kemudian sebaliknya ngajari anaknya, mewariskan pada anaknya untuk benci sama ibunya. Kalau ini kemudian diajari untuk benci sama ibunya, ya nanti akhirnya otomatis diajari ya putus silaturahmi dengan saudara seibu. Kalau yang tadi ketika ibu ini ngajar untuk durhaka sama ayah, apa yang terjadi? Ya dia akan mendidik anaknya untuk putus silaturahmi dengan saudara seayah. Karena ayah nikah lagi punya anak dari pernikahan yang kedua. Ini namanya saudara seayah. Kalau dan saudara tiri itu tidak ada hubungan kekerabatan. Ayah nikah lagi dengan janda, janda bawa anak, anaknya si janda ini tidak punya hubungan apa-apa dengan anak ini yang merupakan anak dari pernikahan dengan istri sebelumnya, itu tidak punya hubungan. Yang punya hubungan darah adalah misalnya tadi ayah nikah lagi, kemudian dari hasil pernikahan dia punya anak, punya keturunan. Maka ini saudara seayah. Saudara seayah itu mahram, saudara seayah itu kalau kalau warisan itu dapat bagian jadi asobah. Namun karena ibunya mendidik untuk membenci, mewariskan kebencian kepada anaknya agar benci sama bapaknya dengan ayahnya, apa yang terjadi? Ya, durhaka dengan ayah, kemudian anak ini dididik untuk durhaka sama ayah dan putus hubungan dengan saudara seayah. Ini dosa ngeri semua ini. Ini
dosa yang mengerikan semua dalam timbangan ajaran Islam. Durhaka sama ayah, dosa yang luar biasa ngerinya. Putus hubungan dengan saudara seayah, dan juga dosa besar yang tidak kalah mengerikannya. Maka manusia level yang pertama adalah menyambung, menyambung yang putus, menyambung yang putus. Bentuknya adalah berbuat baik kepada kerabatnya meskipun kerabatnya tidak membalasnya. Jadi di kasus tadi misalnya saudara kandung, saudara seayah, karena dia sudah ngaji, belajar, kenal Islam, tahu ajaran Islam, tahu ngerinya dosa memutus silaturahmi, dia ingin menjalin hubungan dengan, ingin tetap hubungannya baik dengan ini yang dididik oleh ibunya untuk membenci ayahnya ini. Bentuknya apa? Dari sana boleh jadi ya sering kadang datang berkunjung, ini karena ini hitungannya kakak gitu ya. Datang berkunjung, berkunjung kemudian sambil bawa ini dan itu. Meskipun ini tidak pernah balas, anak yang dididik untuk durhaka, dididik oleh ibunya untuk durhaka sama ayahnya, boleh jadi tidak pernah balas. Namun dari sana ya tetap berkunjung. Kalau ada keperluan di daerah ini ya mampir, mampir ya sama bawa ini dan itu, sama namanya aja, namanya saja sama kakak, ya. Namanya saja sama kakak yang bawa ini dan itu. Dan meskipun kakaknya ini karena didikan ibunya tidak pernah balas, boleh jadi diterima baik-baik, boleh jadi juga diterimanya kurang baik-baik, disuruh duduk namun ditinggal pergi, nah, misalnya tidak mau ditemui, namun ya besok tetap datang lagi, besok tetap datang lagi meskipun seperti itu. Meskipun dia ya sampai boleh jadi kabar kabur, ini di belakang jelek-jelekkan, ya tetap kemudian tetap maunya baik. Kita itu saudara, kita itu ayah kita sama, gitu. Kita itu tetap bersaudara, ayah kita itu sama. Biarlah kemudian masa lalu ayah dengan kemudian istri yang pertamanya itu biar berlalu. Itu urusan mereka berdua dan kita ini bersaudara. Nah, prinsipnya demikian. Maka dia selalu berbuat baik kepada kerabatnya meskipun kerabatnya tidak pernah membalasnya. Nah, ini namanya wasil. Orang yang betul-betul menyambung. Dan di realita di masyarakat kita menjadi wasil ini satu hal yang luar biasa. Kalau orang yang levelnya bisa seperti itu, luar biasa. Untuk bisa menjadi wasil, orang itu diperlukan iman. Diperlukan iman. Dia datang ke tempat kakaknya, kakak seayahnya, namun beda ibu. Ya karena cari ganjaran, ganjaran silaturahmi. Saya tidak kemudian cari apa? Ya, cari pamrih duniawi, nanti dikirimi, kemudian nanti ditengok, nanti kemudian balas, ini mau mampir, mau berkunjung, nah, itu kan duniawi. Saya mau cari ganjaran. Ya, saya tetap datang, saya tetap baik sama kakak saya, meskipun dia tidak pernah memberikan ya, respon balik apapun. Ini kalau orientasi melakukan hal ini bukan karena Allah, bukan karena ganjaran akhirat, kira-kira tidak ada yang kuat ya. Karena masa kemudian sudah kesana bolak-balik nggak dibalas masih datang lagi. Ya sudah, kalau memang nggak mau hubungan ya sudah sendiri-sendiri. Namun orang yang wasil ini, maka saya ini putus masih ya,
belum connect, belum nyambung, belum baiknya, dia tetap berbuat baik. Nah, ini kalau tidak punya iman yang kuat, orientasinya orientasi ganjaran, orientasi akhirat, orientasi pahala, tidak bakalan lama melakukannya. Agak pindah mas, di depan Pak Taib mas. Maju lagi mas, di depannya Pak Taib. Nanti biar bisa dipijeti Pak Taib kalau ngantuk gitu. Ini namanya wasil. Kalau wasil itu untuk bisa jadi level wasil dibutuhkan iman. Kemudian wasil yang kedua itu atau level yang kedua disebut mukafi, orang yang membalas kebaikan kerabatnya. Kalau wasil ini dia mengunjungi karena dikunjungi. Dia ngirim hadiah karena dikirim hadiah. Dia ngasih karena dikasih. Masa piringnya dipulangin kosongan? Ya enggak enak lah. Ya dikirimi piring ada isinya, ya dikembalikan piring ada isinya. Maka karena dikunjungi dia balas kunjungi. Karena dikirimi sesuatu dia balas ngirimi. Karena kerabatnya pernah kemudian telepon sekedar tanya kabar, maka kemudian dia pun membalas telepon balik sekedar di lain waktu karena sekedar tanya kabar. Tapi seandainya saudaranya tidak mendahului, kerabatnya tidak mendahului, dia tidak akan mendahului. Sehingga mukafi itu adalah man yatafaddal wa yatafaddal alaihi, berbuat baik kepada kerabatnya karena dia dibaiki oleh kerabatnya. Kalau orang yang berada di level ini ya secara umum ini cuma dibutuhkan modal menjadi manusia normal saja ya. Cuma perlunya modal adalah manusia normal. Masa sudah dikunjungi enggak balas mengunjungi. Saudaranya ada keperluan tugas kantor di kotanya kemudian mampir, ya masa kapan ke daerah sana enggak pernah mampir. Asal jadi manusia normal insya Allah bisa di level ini ya. Di level yang kedua ini. Ya tahulah, tahu ya, terima kasih dengan kebaikan orang, penghormatan orang, penghargaan orang, dalam hal ini orang itu adalah kerabatnya, boleh jadi adiknya, boleh jadi keponakannya, boleh jadi sepupunya dan seterusnya. Kemudian level yang paling rendah adalah al-qati, orang yang memutus. Orang yang memutus ini indikatornya gimana? Dia adalah man yutafaddalu alaihi wa la yatafaddal. Orang yang dibaiki oleh kerabatnya, keluarganya, namun dia tidak mau berbuat baik kepada mereka. Kalau didatangi ya senang, didatangi senang, dikunjungi itu senang, nyambut, belikan makanan, makan siang di sini, macam-macam nih, senang, gembira, sambutannya juga, ya sambutan gembira gitu. Namun balas kunjungi enggak pernah. Balas kunjungi enggak pernah. Ya, kerabatnya kemudian ngirim lewat gusen atau apa. Ya, ini berbagi oleh-oleh. Kasih ini dan itu. Ya diterima dengan penuh gembira, terima kasih, macam-macam. Tapi balas juga enggak pernah. Ini orang yang memutus hubungan. Ini kalau di dunia manusia ini ya, manusia tidak normal ini. Manusia tidak normal, sudah dibaiki kok tidak balas baiki. Padahal yang baiki kakaknya, ini statusnya adik. Atau yang baiki adiknya, dia tidak mau balas sama sekali. Kemudian keluarganya, kerabatnya mampir, dia pergi ke sana
mampir gak mau. Alasannya macam-macam, gak ada waktu, macam-macam ada. Ya, intinya gak mau sebenarnya. Ini namanya kotek, orang yang memutus hubungan kekerabatan. Yang tadi di hadis disampaikan, siapa yang memutus, maka Allah akan putus. Dan di hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laitul jannata qati. Dia tidak akan masuk surga orang yang putus hubungan sama kerabatnya, putus hubungan sama keponakannya, putus hubungan sama kakaknya atau adiknya. Boleh jadi sekandung, boleh jadi sebapak, boleh jadi seibu, satu ayah atau satu ibu, atau boleh jadi itu pamannya, boleh jadi bibinya. Namun berkenaan dengan paman dan bibi perlu diketahui yang statusnya kerabat, paman yang betul-betul paman. Suami bibi itu bukan paman. Suami bibi itu bukan paman. Jadi ketika paman masih hidup dan berkunjung dan seterusnya, nah itu bagian dari silaturahmi. Setelah paman meninggal, cuma kemudian tinggal ada istri paman. Istri paman bukan bibi. Maka berkunjung ke beliau statusnya bukan silaturahmi. Statusnya bukan silaturahmi. Ya, statusnya apa ya? Ya, berbuat baik sama orang yang punya pernah hubungan. Apalagi ditambah lagi misalnya kemudian bibi nikah lagi misalnya, ya lebih jauh lagi ya. Seandainya bibi dalam pengertian istri paman ini tidak nikah lagi, itu saja dia statusnya bukan bibi. Ya, maka kesana itu bukan silaturahmi dalam bahasa agama. Meskipun tetap silaturahmi dalam bahasa Indonesia. Apalagi kalau dia sudah nikah lagi. Demikian juga yang namanya paman itu ya betul-betul paman. Suaminya bibi itu bukan paman. Suami bibi itu ya Pak, ya statusnya suaminya bibi. Yang punya hubungan darah dengan kita istrinya. Itunya suaminya bukan. Karena suami bibi ini hubungannya ke kita kan jalur pernikahan, bukan jalur keturunan, ya kan? Ya, karena dia nikah dengan bibi, nah, kita sebut paman. Ya, dan itu bukan paman secara hukum agama, meskipun itu paman dalam bahasa harian. Ya, dalam bahasa harian itu paman, karena dia suaminya bibi. Tapi secara syariat, apakah dia paman? Bukan. Dia bukan paman. Ya, maka yang kemudian ya memutus hubungan kekerabatan itu kalau dengan orang yang punya hubungan darah. Jadi misalnya setelah bibi meninggal, nanti sudah tidak lagi pernah ke tempat paman, nah itu tidak dikatakan memutus silaturahmi dalam bahasa syariah. Setelah paman meninggal, tinggal ada istrinya paman. Kalau dulu lebaran mesti rajin ke sana, sekarang ya enggak tahu. 5 lebaran baru sekali nongol gitu misalnya. Itu tidak tergolong memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi. Karena yang jadi rahmi, yang jadi kerabat kita adalah anak paman. Nah, kalau anak paman masih kerabat. Anak bibi yaitu kerabat, sepupu ya dalam bahasa kita. Nah, itu yang perlu juga didudukkan. Ya, di hadis yang lain yang dihadkan oleh Muslim saja tanpa Bukhari, ada seorang yang menemui Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya kerabat. Aku menyambungnya, namun mereka memutusku. Mereka tidak pernah mau membalas. Namun saya tetap datang, saya tetap ngasih hadiah, saya tetap nanyain kabar.
Wa usinu ilaihim, bahkan aku berbuat baik kepada mereka ketika datang bawa ini dan itu. Wa yusiuna ilaiya, namun mereka di belakang jelek-jelekkan saya. Namun mereka berbuat buruk kepada aku. Misalnya ngomongin di belakang jelek-jelekkan. Dan aku kalem dengan mereka, sabar dengan mereka, namun mereka usil saja denganku. Maka Nabi SAW mengatakan, lain pun takah makulta, seandainya engkau memang betul seperti itu dengan kerabatmu, faka anna matusifum al-malla, maka seakan-akan engkau masukkan ke dalam mulutnya abu panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim, dan terus menerus Allah kirimkan bersamamu zahir penolong dan pertolongan alaihim, sehingga engkau lebih mulia daripada mereka. Madum ta'ala dhalika, selama engkau melanjutkan amalmu tersebut, tetap berbuat baik pada mereka meskipun mereka berbuat buruk kepada. Demikian teks hadisnya. Dan arti hadis ini, engkau itu ditolong untuk menghadapi mereka. Dan sungguh hujah mereka sudah putus, karena engkau telah menunaikan hak kerabat. Kama yang qati ukalamu man safa al-mal, sebagaimana putus dan tidak bisa ngomong orang yang mulutnya dimasuki abu atau pasir yang panas. Maka tidak, maka yang dimaksud engkau sumpal pada mulut mereka abu atau pasir yang panas, artinya mereka tidak lagi punya hujah, tidak punya lagi punya argumen di hadapan Allah. Bahasanya si fulan tidak menunaikan hak kekerabatan, karena si A, si fulan sudah menunaikan hak kekerabatan. Kemudian senantiasa Allah berikan penolong, artinya engkau adalah orang yang menang dan lebih mulia dibandingkan mereka. Maka Nabi motivasi sahabat ini untuk tetap melanjutkan amal solehnya, berbuat baik kepada kerabatnya, boleh jadi kepada kakaknya atau adiknya atau pamannya atau bibinya, dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu, ya, meskipun dia tidak mendapatkan balasan yang setimpal, yang setara dengan apa yang dia lakukan. Dan hadis-hadis tentang masalah ini, tentang tentang menjalin hubungan baik dengan kerabat itu banyak dan terkenal. Demikian juga termasuk hubungan baik dengan kerabat adalah menunaikan hak orang tua. Demikian juga terutama menunaikan hak ibu. Dan di antara hal yang penting berkenaan dengan masalah menjalin hubungan baik dengan kerabat, tentu tidak mungkin kita akan bisa menjalin hubungan baik dengan kerabat tanpa mengenalnya. Saudara ayah itu siapa saja kalau tidak kenalnya gimana? Maka pasti memutus hubungan kekerabatan. Saudara ibu itu siapa saja, yang sekandung berapa, yang sebapak berapa, yang seibu berapa, itu semua paman dan bibi. Itu semua paman dan bibi. Kalau tidak kenal, kenal namanya saja tidak tahu, tahu posisinya di mana saja tidak tahu. Ini berarti tidak menyambung hubungan. Berarti ini putus hubungan. Menyambung itu diawali dari kenal. Menyambung itu diawali dari kenal orangnya, kenal namanya, kenal wajahnya, tahu di mana posisinya. Nanti baru bisa ada kegiatan menyambung. Minimal karena ini dibatasi oleh pulau, dipisah oleh pulau, kenal nomornya. Lebaran itu bisa ngasih selamat lebaran, meskipun tidak bisa sowan langsung, bisa kemudian telpon tanya kabar, meskipun tidak pernah ada, tidak bisa berkunjung karena dipisahkan oleh pulau atau dipisahkan oleh negara dan seterusnya. Dan berkenaan dengan silaturahmi, maka perlu diketahui bahasanya hukum silaturahmi itu ada dua macam.
Yang pertama, ada silaturahmi yang hukumnya wajib. Ya, ada silaturahmi hukumnya wajib. Jika kita selaku bagian dari satu keluarga, kita tidak menunaikan hal ini, kita dosa, dan dosanya dosa besar. Ya, karena wajibnya itu wajib sekali. Ya, kalau tidak ditunaikan, tidak dilakukan, dosanya dosa besar. Yaitu menjalin hubungan baik dengan kerabat yang masih mahram. Menjalin hubungan baik dengan kerabat yang masih mahram. Nah, siapa itu kerabat yang masih mahram? Parameternya semua orang yang hubungan antara dia dengan kita pakai jalur kelahiran. Ini pakai jalur hubungan darah, pertalian nasab. Maka semua orang yang punya hubungan dengan kita, jalurnya jalur keluarga, jalur hubungan darah dan kelahiran, semuanya adalah mahram. Kecuali dua. Anak paman, anak bibi. Kalau nyambungnya itu pakai jalur lahir, bukan jalur perkawinan ya. Seperti tadi suami bibi, nah itu kan jalurnya jalur perkawinan. Kalau hubungan sama kita dengan dia itu, kalau diturut, ditelisik itu, hubungannya adalah hubungan darah. Maka semuanya adalah mahram kecuali dua, anak paman, anak bibi. Dan perlu diketahui secara syariat, bahasanya definisi paman dan bibi adalah saudara ayah atau ibu, saudara kakek atau nenek, dan seterusnya ke atas. Ya, kalau kita nyebut, kalau di Jawa itu namanya mbah iringan ya, saudaranya. Saudaranya simbah, saudaranya kakek itu kita di Jawa disebut dengan simbah iringan. Itu dalam bahasa agama statusnya paman atau bibi. Ketika kakek itu punya adik, maka itu paman. Paman itu mahram. Kakek punya adik perempuan, itu bibi. Bibi itu mahram. Tapi anaknya berarti anak paman. Ya, anaknya saudara perempuan kakek, nah itu bibi. Ya, saudara perempuan kakek itu bibi. Anaknya berarti anak bibi. Jadi paman itu tidak hanya terbatas saudara bapak dan ibu yang pasti atas kita, namun naik lagi itu juga paman dan bibi. Naik lagi itu juga paman dan bibi. Saudaranya berarti anak paman, anak bibi. Semua yang punya hubungan darah dengan kita itu mahram kecuali anak paman atau anak bibi. Baik anak paman atau bibi dalam artian saudaranya ayah dan ibu, atau saudaranya kakek atau saudaranya nenek. Maka kita wajib kenal mereka. Hukumnya wajib. Karena tidak mungkin ada menjalin hubungan baik tanpa kenal namanya siapa, tinggal di mana. Gitu. Maka mengenali mereka hukumnya wajib. Kenalan sama mereka hukumnya wajib. Dan orang tua mengenalkan anaknya kepada mereka, mereka ini hukumnya wajib. Jadi sebagai orang tua, bagi yang sudah berstatus kemudian punya anak, mengenalkan anak kita dengan mereka-mereka itu hukumnya wajib. Ini loh, itu pamanmu, itu bibimu gitu. Karena tanpa kenal tentu tidak ada hubungan. Dan tidak ada hubungan berarti tidak terjalin silaturahmi. Tidak silaturahmi berarti dosa besar. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan baik dengan kerabat hukumnya sunnah. Ini berlaku untuk kerabat yang bukan mahram.
kerabat ya, bukan mahram. Maka hukumnya sunnah, dianjurkan. Artinya kalau masih tetap ada hubungan, itu satu hal yang bagus. Non seandainya karena demikian banyaknya kerabatnya yang kerabatnya yang statusnya bukan mahram itu banyak, akhirnya sebagiannya tidak kenal, sebagiannya tidak kenal, tidak tahu di mana dan seterusnya, akhirnya tidak ada hubungan. Nah, ini tidak dosa karena hukumnya dianjurkan. Hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Belakangnya lagi. Nah, tolong pindah mas. Nah, yang bukan belakangin jenengan. Nah, sudah mimpi. Bukan depannya jenengan. Sini mas, pindah nih. Belakang kamera sini. Tolong jaga kamera tuh. Maju lagi. Maju lagi. Nah ini ya, kalau tadi yang punya hubungan darah ya, yang punya hubungan darah namun bukan mahram, itu anak paman, anak habibi. Kemudian anaknya lagi dan seterusnya ke bawah, itu semua juga bukan mahram. Sepupu itu statusnya bukan mahram. Anaknya sepupu ya bukan mahram. Cucunya sepupu juga bukan mahram. Menjalin hubungan, punya kenal hubungan dengan mereka, ini satu hal yang bagus, amal soleh, berpahala besar. Karena itu bagian dari silaturahmi yang nilai-nilainya adalah nilai amal soleh yang tinggi. Namun seandainya banyak sekali kan, anaknya sepupu, cucunya sepupu, ya, banyak sekali, sebagiannya lewat, nggak kenal namanya, nggak tahu di mana orangnya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa bukan berarti ini, namun tidak apa-apa dalam artian tidak berdosa. Ya, meskipun ya berarti kehilangan pahala silaturahmi yang hukumnya sunnah. Ya, kemudian itu tentang silaturahmi, dan berkenaan dengan hak berikutnya adalah hak anak. Maka ketahuilah, dikarenakan tabiat manusia itu sudah condong sayang kepada anak, maka tidak diperlukan adanya penegasan dari Allah supaya orang tua itu diberi. Tidak ada ayat yang menunjukkan Allah berwasiat kepada orang tua untuk berbuat baik kepada anaknya. Kenapa tidak ada? Kalau yang ada sebaliknya, anak diwasiati oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Namun orang tua tidak diberi wasiat oleh Allah untuk berbuat baik kepada anaknya. Kenapa? Karena normalnya orang tua sudah demikian besar sayangnya kepada anak, sehingga tidak perlu ditegaskan. Hanya saja terkadang orang tua itu dikalahkan oleh kesenangannya, dikalahkan oleh kesenangannya sehingga tidak menunaikan hak anak. Sehingga orang tua tidak mengajari anak dan tidak mendidik anak, karena dianggap hal tersebut mengganggu kenyamanan orang tua. Maka anaknya tidak dididik, anaknya biarkan dididik oleh televisi, dididik oleh gadget, dididik ini oleh internet, sedangkan orang tuanya tidak mau mendidik. Dikarenakan dia mementingkan dirinya, yang penting ibu itu nyaman, nggak diganggu anaknya, anaknya tidak rewel, tidak nangis. Gimana supaya nggak rewel, tidak nangis? Pegangi HP sudah. HP yang mendidik anak tersebut. Gimana hasil pendidikannya? Ya tidak karuan. Nah ini diantara ini sebab yang mendorong kenapa banyak orang tua tidak mendidik anaknya. Cuma ngasih kebutuhan makan untuk anaknya, setelah itu dianggap
sudah selesai tugasnya. Karena ia qad yaghlibu hawal walid lil walad. Ya, karena dia maunya senang-senang. Enggak suka, enggak sadar kalau sudah jadi ayah, sudah jadi orang tua yang punya tugas, yang punya kewajiban. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata ahli tafsir, yang dimaksud menjaga keluarga dari api neraka adalah ajari dan didik keluargamu. Itu adalah bentuk sayang orang tua dengan anak dan bentuk upaya orang tua untuk menjaga anaknya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan pendidikan di dalam yang Allah gariskan itu bukan aneh-aneh ini dan itu. Dan tujuan pendidikan adalah terjaganya anak dari neraka. Gimana cara supaya anak terjaga dari neraka? Nah inilah nanti breakdown-nya, turunannya macam-macam. Ya, tidak kemudian dituntut untuk anak harus jadi pengusaha, anak jadi PNS, anak jadi ini. Bukan. Bukan itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang Allah gariskan adalah anak selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kok kira-kira malah kemudian mendekatkan ke neraka. Karena dikasih HP, dibiarkan kemudian nonton YouTube tanpa kendali, tanpa tahu apa yang ditonton. Nah, ini mendekatkan ke neraka. Ini namanya tidak mendidik, namun menjerumuskan. Kemudian yang baris sepatutnya orang tua untuk menunaikan hak anak dalam bentuk memberi nama yang baik untuk anak dan mengakikoinya. Dan nanti jika anak itu sudah umur genap 7 tahun, maka harus rajin mengecek ini dalam bentuk memerintahkan, nyereweti supaya anaknya mau sholat. Dan di sini disampaikan umur 7 tahun itu khotanahu di khitan. Ini kata penulis Mukhtasar Nahjul Qasidin, 7 tahun di khitan. Karena itu bertepatan dengan kewajiban dia, atau kemudian orang tua diperintahkan untuk memerintahkan anaknya sholat. Dan kalau belum di khitan itu anak laki-laki, maka toharanya belum beres. Sehingga di sini penulis Mukhtasar Minhajul Qasidin menyampaikan, ya khitan ya idealnya sekitaran umur genap 7 tahun. Di waktu mulai anak ini dicereweti untuk sholat, maka dididik untuk sholat yang benar, dan sholat yang benar itu dalam keadaan toharah yang benar. Dan toharah yang benar dan sempurna untuk anak laki-laki adalah dengan dikhitan, sehingga tidak ada air seni di kemaluannya yang belum dibersihkan. Dan di sini disampaikan wa idza balagha zawwajahu, kalau sudah baligh semestinya kemudian segera dinikahkan. Kemudian yang terakhir di pembahasan tentang masalah hak adalah hak budak. Ya, maka jika budak ada punya hak seperti ini, maka ya, karyawan itu lebih-lebih lagi. Ya, kemudian berkaitan dengan hak budak, maka disebutkan ya, memenuhi kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya, dan tidak dibebani kerja yang di luar kemampuannya. Tidak memandang budak dengan pandangan merendahkan, dan banyak berlapang dada memaafkan kesalahan budak. Maka ingat Allah ketika budaknya melakukan kesalahan dan lantas kemudian memaafkan, karena berharap agar Allah Subhanahu wa taala juga memaafkannya. Sebagaimana dia memaafkan budaknya yang melakukan kesalahan, maka berharap al-jazaa' min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan perbuatan kita. Ketika kita memaafkan, maka kita berharap agar Allah memaafkan. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan
hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan satu atau dua pertanyaan. Monggo, Mas. Ya. Kalau sebelumnya sampai tenggorokan enggak apa-apa, bagus. Itu berarti kita mensahadankannya. Dan itu manfaat, asalkan nyawa belum sampai tenggorokan. Yang dingin baru telapak kakinya. Itu artinya nyawanya sudah ditarik baru sampai telapak kaki. Betisnya masih hangat. Tapi telapak kakinya sudah dingin. Ditalkin untuk sahadat, kalau dia mau, alhamdulillah, nikmat Allah yang sangat besar. Ada yang lain? Ya, moga Mas Aris. Tetap termasuk bagian dari amal soleh. Tetap bagian dari amal soleh dan itu bagian dari akhlak mulia, terutama kalau dia bukan murtad. Tapi karena memang ya, terutama kalau dia bukan karena murtad, itu beda keyakinannya. Tapi karena memang itu dari bapak-bapaknya dia begitu, dan dia masih punya hubungan darah dengan kita, ya, maka itu satu hal yang tetap bagian dari amal soleh. Sebagaimana Umar bin Khattab itu ketika di Madinah, beliau punya pakaian bagus, beliau kirimkan ke saudaranya yang musyrik di Mekah. Tetap menjalin hubungan dari jauh-jauh, bayangkan dari Madinah jauh-jauh ngirim kurir untuk membawa pakaian bagus ke Mekah 600 km, untuk kemudian ngirim hadiah untuk saudaranya. Maka ini menunjukkan bahwasannya ya tetap dijaga, tetap baik. Itu bagian dari akhlak mulia, dan berharap itu bisa jadi batu loncatan untuk menyentuh hatinya, untuk kemudian bisa kita dakwai dan mengenal Islam dan bahkan mau masuk Islam. Jadi tetap berbuat baik pada kerabat yang non muslim tetap satu kebaikan dan amal soleh, silaturahmi yang berpahala. Ya, demikian kurang lebih yang bisa kita pelajari, kita kaji di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.